Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Efektif, yaitu di mana channel kebanggaan kita bersama. Oke teman-teman, saya tidak akan ada henti-hentinya selalu memberikan trik dan tutorial seputar cara-cara, khususnya buat sahabat YouTube. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan sebuah cara bagaimana caranya mendapatkan sebuah saldo atau sejenis voucher di Google Play Store gitu teman-teman ya. Oke, cara ini mungkin sudah familiar, namun ada beberapa teman kita diantaranya yang masih belum paham teman-teman. Karena kenapa? Perlu digarisbawahi teman-teman ya. Untuk mendapatkan voucher ini nanti, teman-teman itu harus melakukan dua syarat. Pertama, apa aja gitu. Pertama adalah teman-teman itu harus upgrade dulu ya, upgrade dulu Playstore-nya. Terkadang ada salah satu teman kita ya yang Playstore-nya itu masih Playstore versi lawas, itu tidak ada notifikasinya teman-teman. Jadi saya sarankan upgrade dulu ya. Lalu kemudian yang kedua, teman-teman siapkan akun yang memang sudah login 2 minggu belakangan ini. Jadi kalau misalkan teman punya 3 akun, akun yang A itu jarang teman-teman loginkan ke Play Store, maka tidak akan ada notifikasinya teman-teman ya. Perhatikan itu. Nah, namun sebelum melangkah ke inti video, saya ingatkan buat teman-teman ya, mari kita berteman, tidak ada ruginya. Silahkan tekan like, comment, and subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, mari kita masuk ke Play Store teman-teman. Di sini letaknya ya. Oke, nah di pojok bagian kanan atas, di bagian kiri atas itu ada strip 3 di sini teman-teman ya. Lihat, ada strip 3. Lalu kemudian di notifikasi di sini, silakan teman-teman tekan. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan jelaskan ya. Nah, tergantung keberuntungan teman-teman ya dari per akun masing-masing. Karena kebetulan saya di sini hanya mendapatkan sekitar 3.000 ya promo diskon spesial. Nanti saya jelaskan ini tujuannya apa. Nah, per setiap akun itu tidak sama teman-teman. Ada teman saya di sini yang mendapatkan voucher 50.000, ada yang mendapatkan voucher sekitar 100.000. Wow, itu juga lumayan banget teman-teman. Kegunaannya apa sih bang? Gini ya, saya jelaskan. Ya, makanya jangan skip-skip teman-teman. Saya jelaskan. Ketika teman-teman itu mendapatkan voucher senilai 50.000, di situ ada bacaan teman-teman. Seperti ini ya, di bawah ini. Pakai diskon dari Google Play untuk aplikasi game dan item di atas 3.000. Nah, jadi teman-teman bisa menukarnya ini nanti teman-teman ya. Bisa menukarnya ini nanti. Misalkan teman-teman itu ingin mendownload sebuah aplikasi yang berbayar ya. Maka teman-teman ketika mendapatkan potongan diskon seperti ini, teman-teman tuh berarti sangat beruntung banget ya. Apalagi vouchernya sampai 50.000 sampai 100.000. Tolong dicek ya nanti ke satu persatu Google Play Store-nya teman-teman. Gitu. Saya jelaskan lagi teman-teman ya. Lihat, saya tekan di sini. Lihat teman-teman ya, diskon Rp 3.000 untuk beli aplikasi game atau item. Jadi di sini ada keterangan bahwa tanggal kadaluarsa promo ini adalah sekitar tanggal 22 bulan Juli. Berarti sekitar 20 harian teman-temannya, karena sekarang kan sudah tanggal 1 ya, 1 Juli. Ya, teman-teman, sebelum tanggal ini sudah ditentukan oleh pihak Google Play ini sudah habis, maka segeralah untuk mengambil voucher ini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman itu nanti bisa melihat di notifikasi Google Play Store-nya teman-teman ya. Oke, diskon Rp 3.000 berlaku untuk satu aplikasi, game atau item di dalam aplikasi di atas Rp 3.000. Jadi saya contohkan teman-teman ya. Kita ketik di sini. Kita tulis namanya buku ya. Buku contoh teman-teman. Ya ampun. Bentar ya. Saya tulis di sini buku. Nah, saya tulis di. Nah, di sini teman-teman, saya kasih contoh. Nah, ini kan
berbayar teman-teman kan, harus mengeluarkan receh sekitar 51.000. Jadi teman-teman, ketika teman-teman itu Google Play Store-nya mendapatkan notifikasi dan teman-teman itu dapat voucher sekitar 50.000, teman-teman bisa gunakan ini ya, gunakan aplikasi ini ya, tentunya berbayar lah. Nah itu teman-teman tidak perlu susah payah untuk mengisi pulsa atau sejenis itu, teman-teman cukup menggunakan diskon yang sudah teman-teman dapatkan di notifikasi Play Store teman-teman. Jadi kayak pemahamannya seperti itu teman-teman. Nah, di setiap notifikasi itu berbeda-beda. Ada yang mendapatkan diskon voucher untuk membeli sebuah aplikasi yang berbayar. Ada juga teman kita ya yang juga mendapatkan diskon pulsa gratis ya, yang bisa ditukar di berbagai aplikasi pastinya. Pokoknya beragam teman-teman. Silakan cek ya di Play Store teman-teman. Siapa tahu teman-teman itu keberuntungannya sangat memuaskan pastinya, seperti itu. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan sama teman-teman ya. Saya ingatkan kembali, mari kita berteman dengan cara like, comment, and subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih.